Museum Tekstil yang berada di Kota Jakarta. Nah, kita ini ada taman pewarnaan alam, gedung perkantoran, auditorium perpustakaan, gedung perawatan dan penyimpanan kain. Terus apa itu ya? Pengenalan warna. Yuk kita ke sana yuk. Kita ini museum tekstilnya luas banget dan enggak cuma satu gedung tapi ada beberapa gedung ya. Ini yang gedung utama tadi di sini nih. Tadi kita udah masuk sampai sana. Ini banyak turis-turis asing ya, dari India kayaknya nih. Keren banget nih gudangnya. Pak, mau nanya dong, museumnya keren. Ini mana lagi Pak yang bisa dimasuki? Ini enggak, bukan ini ya? Enggak, bukan. Cuma gedung utama sama galeri yang bawah. Yang sana ya? Berarti ini bukan ini ya? Bukan. Kalau ini kantor. Oh ya, makasih Pak ya. Yang koleksi alat-alat zaman dulu. Oh, di situ ya. Oke, ya, makasih Pak. Oh, ternyata di belakang-belakang ini perkantoran, guys. Ini ada perpustakaan. Kita masuk ke alat-alat tenun zaman dulu. Ini alat-alat tenun zaman dulu. Alat menenun. Nah, ini alat-alat untuk menenun secara tradisional. Ini bahan-bahannya kapas dan menggunakan pewarna-pewarna alami. Ini katanya wool adalah serat tekstil yang diperoleh dari domba dan hewan lainnya, termasuk kashmir dan mohair dari kambing, kefiut dari moksen pakanan. Nah, ini dia bahan-bahan tekstil. Tekstil dari Sumba Timur NTT. Orang-orang pada pinter menenun pakaian dan sekarang harganya sangat mahal-mahal. Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat. Alat tenun gedogan Bali. Sumbangan Kepemimpinan Profesi Bali 1990, koleksi Museum Tekstil Jakarta, Museum Seni. Tanaman kapas Gossypium SP. Nah, ini kapas-kapas yang digunakan jadi diolah dan menjadi kain dan menjadi baju. Tenun pakan lungsi tambahan songket. Tenun yang membentukkan ragam hiasnya dengan cara menambahkan benang-benang pakan, benang horizontal atau benang-benang lungsi, benang vertikal, menggunakan benang emas, benang perak, benang katun yang berwarna. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat tempat adat, perayaan atau pesta. Songket dapat dikenakan melilit tubuh seperti sarung sampai di bahu, sebagai dastar atau tanjak hiasan ikat kepala.
proses tenun ikat nih. Proses tenun ikat. Proses batik tulis dengan tiga warna. The process handmade batik with three color. Pertama ini kedua ini. Warna pertama warna merah. Lalu garis pola dengan lilin dan mengerjakan pada kedua sisi kain. Warna merah. Kita geser ke, oh ternyata ada kereta di sini, ada kereta ternyata di sini ada kereta kuda, ada kereta kuda. Ini dari kayu apa dari besi atau dari apa ya? Kereta kuda. Di sini ada apa ini? Ada gedung tinggi sekali. Ini dari apa tadi ya? Dari besi atau dari apa ini? Oh, kudanya dia banyak. Ternyata dari kayu ini teman-teman. Ada yang dari kayu dan dari besi. Kuda zaman. Kereta kuda zaman dulu ini. Ini lampunya. Ayolah kita ke depan ke gedung berikutnya.